Halo guys, balik lagi di channel Elbit. Oke, dalam video ini kita akan memainkan hero Abyssal Dragon. Kita langsung saja ke equipment-nya, yaitu Yon dengan item boots seperti ini. Yang pertama kita bikin Blitz Blade, yang kedua kita bikin War Boots, yang ketiga kita bikin Great Shanty, keempat kita bikin Slick Sting, kelima kita bikin Muramasa, yang terakhir kita bikin Band Return, atau kalian bisa ganti dengan BOE teman-teman, atau kalian bisa ganti dengan Death Cycle ya, tergantung kondisi dalam game. Oke, ini untuk item build-nya, dan untuk akananya gue menggunakan seperti ini. Di sini gue pakai 10 Blitz, 10 Guerrilla, dan 10 Scour. Oke, ini untuk akananya, dan untuk rune-nya gue menggunakan seperti ini. Di sini gue pakai Enchant Restore, Gunslinger, Add the Cycle, Add of Sacrifice, dan Blessing. Oke, ini untuk rune-nya, dan untuk talent-nya kita menggunakan Flicker. Oke, gimana cara memainkan Hero Yon? Langsung saja, let's go. Oke guys, kita sudah masuk dalam game, dan di sini gue menggunakan Yon sebagai Abyssalan ya. Kita bakal berdapat dengan Hayate. Tim gue Omen Jungle siap. Nggak malu lah, mendekati ganti season. Mau main aja. Oke, gue bakal jelasin sedikit hero Yon ini. Jadi Yon ini punya skill ini ya teman-teman. Pasifnya itu bisa ngasih untuk ini. Skill satunya itu bisa sing stun 0,7 detik. Dan aktifin pasif fire shoot nih. Dan pasifnya itu juga apa? Nimbulin speed teman-teman. Gak gitu dong, gak gitu. Kaget gue anjir, ada gerak. Oke, kita main aman, kita main aman. Untuk skill 2 nya dia hujan panah ya teman-teman. Itu lumayan banget. Waduh, gila, nice banget. Kita join woy, join woy. Apa lo? Sini lo. Kita kalah sih. Kalah. Ini tim gue babar banget semua. Sumpah. Ini sudah. Ditumbalin. Oke. Jadi kacau anjir. Dia rusak. Gila. Jadi rusak. Apaan sih? Gak jelas anda. Gue suruh mundur. Nice. Mana gue ini dulu lah. Gue level 4 dulu, enak aja. Mantap. Panah gue tuh. Gila nih rank dan main rasa fun kampret. Musuhnya juga kena fun juga. Fun word. Ya gitu teman-teman, kalau mainin itu harus intim-intim jaga posisi dah. Soalnya dia nggak punya skill escape, jadi intim-intim jaga posisi aja. Soalnya sih belakang tank, jangan terlalu depan-depan banget. Kan ketarik kan dia. Mati semua deh. Nggak bisa sih, jauh. Kayaknya temen gue ada aja sih, Omen Jungle. Stres. Mau ada pukul-pukul Omennya.
Aduh. Wah, Budi yang kupencet. Oh, enak banget ya teman-teman. Jadi kalau mainnya nih, kalian musuhnya pakai semua skill, terus bakal pasifnya bakal aktif lagi. Terus skill 1, 2, ulti itu bakal aktif terus teman-teman, skill pasifnya. Buat Yon ini jadi sakit banget. Mantap. Sebentar, gue mau ke atas ya, gue mau pada ke bawah. Waduh, gak bisa nih, tahan dulu deh. Buat clear-clear juga cepet teman-teman, buat push tower juga enak kalau udah setengah jadi item, 3 atau 4. Jauh banget sih. Wih, pas banget gila. Ngeri-ngeri sedap. Mau main jungle ya gimana ya, worth it aja sih sebenarnya. Kalau main jungle lah, cuman susah buat fight-nya. Aduh, salah mencet gue. Gue demennya apa dah? Kalau pakai Yon ini, keluar pasif gue cepet. Tuh, buset. Lihat teman-teman, buset. Yon ini kuat banget. Kuat banget, sakit banget maksud gue. Tuh, bisa triple kill, cok. Gue gendong Omen nyanying. Gila lu pada. Dah, mereka. Darah gua habis. Gua ambil biru. Oke. Balik, Mang. Entar. Buat gua. Gua habis darahnya. Hei. Sama mencet. Mayan. Thank you. Mati kau. Kena gak tuh? Nope. Wah, gak kena, bodoh. Oke, kita bersihin dulu mid-nya. Cut. Kita join. Aduh, Gue jauh lagi. Gak bisa. Kita push bawah. Bentar. Bisa nih. Buset tuh. Buat tower enak banget teman-teman. Enggak bohong gua kalau pakai hero ini. Tapi harus pintar jaga posisi sih. Kalau lu enggak bisa jaga posisi ya sama aja bohong. Enggak guna juga damage-nya. Bisa enggak nih? Waduh. Tawan lagi gue. Kiranya mau nge-trap malah kena. Kena nih. Set. Kena. Kena. Gue gak asal loh tadi ultinya. Kena. Gue ngasal loh. Sumpah, oke banget. Sumpah, ini game kocak banget sih. Ini bakal gue upload bener. Bakal gue upload. Mau menang, mau kalah, bakal gue upload. Nih kocak banget, sumpah. Gue ngasal loh padahal.
Coba, gue nggak lihat geser map, gue itu hanya kira-kira doang. Ini musuh kayaknya bakal di sini nih. Gue kira-kira doang, teman-teman, nggak ada firasat. Gue mau ini, shoot tuh, gue kena lagi kan? Walaupun nggak mati sih. Gila, feeling gue kencang banget, men. Ah, mati gue. Gak bisa. Se, mati gak nih? Set. Kena gak tuh? Gak kena kayaknya dah. Sial. Sebentar. Back dulu. Waduh. Ada gerak, wih. Lempar budi gue. Wait. Gak bisa ngincer gue dia. Ini tuh. Hayate. Atas dong. Ngomong omeganya mau jaga, kampret. Aduh, tau rame kayaknya dah. Waduh, tau rame sih. Tau rame sumpah. Dapat, nice. Nggak kena, bung. Oke, walaupun omeganya nahan. Back. Tahan dulu. Waduh, terlalu rame anjir. Konyol, ini midnya lah anjir. Bisa comeback ini, kalau midnya gak ditahan. Bener-bener ya, midnya gak ditahan dong. Set sampai habis midnya. Gak mati. Aduh, gua mati. Biarin dah. Biarin. Jebret. Gila, kena lagi. Predik gua bagus banget, teman-teman. Gua pakai ultinya. Lagi hoki kayaknya sih. Duh. Aduh, dia mati lagi. Susah nih kok kayak gini. Kita bisa lah aja dah. Kita bisa lah aja. Gila kok. Jangan kok udah di late game sakit, teman-teman. Tapi kalau udah di late game, kalian hati-hati. Hati-hati sama posisi kalian. Salah langkah, kelar game. Bentar, gue bikin Blood Yo, eh. Wah, gue jauh banget sih. Gila, omennya nekat banget. Pusing gue sama omennya. Buat gue. Ini sama aja gue yang gendong. Sama aja gue yang gendong. Gendong. Tahan. Gak kena lagi. Omeganya mati. Waduh. Gak bisa deh. Gak ada yang ngetengin. Gak bisa deh. Mati deh skutnya juga. Ngumpul dong. Ini udah membuat war sendiri-sendiri. Heran gue. Ada nih di DS. Gak ada lagi. Ini belakang anjir.
Aduh lupa gua arahin, kebiasaan. Kebiasaan. Kamu, Bang, Bang. DS-nya gebukin gua. Alah, gua tower lah. Tower anjrit. Apa yang sih lu pada ngejar nih? Gantian. Ini gua maunya atas, enggak peduli gua. Atas. Duduk. Mantap. Duduk. Waduh, rame anjir. Menang. Akhirnya menang, enggak gila. Seru banget, teman. Jadi gitu ya, teman, kalau pakai unit tuh kalian harus jaga posisi banget, terus usahain mainin skill-skillnya buat aktifin skill pasif itu berguna banget. Soalnya pasifnya itu nambahin speed kalian, terus ada true damage-nya juga. Gue bagus banget. Oke, segitu dulu gameplay gue menggunakan Yon. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tekan like and subscribe karena gue bakal update lagi video gameplay selanjutnya. Oke, see you in the next video. Bye-bye.